Coba lihat sekeliling lo. 7 dari 10 orang yang lo temui akan mengaku sebagai pecinta film. Dan kalau lo mendekat ke mereka, lo hampir bisa mendengar mereka berpikir tentang film. Hidup aku persis banget kayak Bridget Jones Diary. Cuman, mana Hugh Grant-nya ya? Gue pengen les nari ah, biar badan gue bisa kayak J-Lo di film Shall We Dance. Gue cinta banget sama film The Last Samurai. Tom Cruise, keren abis. Aku seneng banget sama film The Last Samurai. Tom Cruise, seksi banget. Seperti yang lo lihat, wajah gue aja udah mirip banget kayak Brad Pitt. Kayak dalam film Troy. Gue bebas milih cewek seksi manapun yang gue suka di sini. Ada Riri, ada Denny, Wulan, bahkan Vera. Tapi jangankan mereka, Dian Sastro aja gue tinggalin kemarin. Kasian dia. Padahal gue sayang banget sama dia. Sial, gara-gara banyak utang. Apa ini gara-gara enggak boleh saya job kerja di sini? Ah, bercanda. Biar enggak malu-maluin, gua harus lebih berusaha. Berusaha keras, lebih maksimal. Yeah. Langkah besar selalu dimulai dengan langkah kecil. Kalau lu gimana? Enggak sedikit dari orang-orang ini yang hidupnya berubah setelah nonton sebuah film. Teman-teman gua juga gitu.